Belajar naked chart dengan mudah melalui VBook Zero Float Entry Ultimate Skill Edisi 2019, iaitu video dan e-book courses yang ditulis khas oleh Safwan Omar, The Shadow Entry. Melalui home course study ini, anda akan belajar melalui e-book, 20 video, group discussion dan private channel. Ini adalah panduan sharp entry, Zero Float Entry. Dapatkan segera di link di bawah ini dengan harga promo. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini adalah 27 November 2019, hari Rabu. Jadi hari ini adalah video untuk analisa teknikal untuk pair Euro USD. Dan sebenarnya pada beberapa hari lalu kita ada konsepkan satu analisa teknikal Euro USD, tetapi dia tak touch pun kita punya kawasan untuk zone entry. Dia terus naik sini. Ini dia tak touch pun di kawasan ini, dia terus naik. Jadi sebenarnya telah menaik dan sedang dia tengah turun. Dan sebenarnya bila kita lihat di time frame besar di H4, sebenarnya ada satu setup lagi yang menarik yang boleh kita ambil kira untuk masuk entry. Ada satu setup. Okey. Jadi kita mulakan dengan marking dulu di H4 ini. Sebenarnya kita nampak ada satu SBR line. Okey. Nampak tak ini? RBS ni resistance, ni support. Dan ini adalah petanda awal sebab anda lihat candle beberapa kali reject support ni, ni first, ni second, dan kemudian yang ketiga ataupun dia akan terus turun mencari kawasan di bawah ini. Dan yang ke sebenarnya kita menjangkakan ada kawasan untuk entry di bawah ini. Kita buka di time frame lebih kecil di H1 kita tengok sebab di time frame yang besar ni susah nak lihat. Okey. Nampak tak ada satu pattern sebenarnya di time frame yang lebih kecil di H1 dan sebenarnya di H4 untuk kita marking tanda di kawasan ini. Inilah kawasan untuk jangkaan untuk kita meletakkan entry di H4 Euro USD. Dijangkakan akan drop ke sini dan melakukan reversal untuk naik ke atas ini. Okey, disebabkan kalau anda lihat sebenarnya di daily pun ada satu sebenarnya pattern yang sangat-sangat menarik. Dan sebenarnya kita sebenarnya bila dilihat sebenarnya di H4 ini pattern ini tidak adalah tidak jelas ataupun tidak berapa valid untuk anda meletakkan entry. Tapi bila anda buka di daily, anda ada dapat lihat sebenarnya ada satu pattern yang menarik untuk anda meletakkan entry di kawasan ini. Okey. Kawasan ini. Tetapi anda lihat ini di daily terlampau jauh. Jadi kita ambil kira di H4 ini. Anda lihat ada pattern candlestick ini. Jadi tempat yang tadi sebenarnya adalah kawasan entry yang terbaik untuk anda dengan stop loss yang sangat-sangat nipis jika pasaran tidak menyebelahi anda. Anda boleh letakkan 10 pip untuk ataupun 20 untuk lebih selamat. Okey, 20 pip lebih kurang di kawasan ini anda punya stop loss dan anda punya TP di kawasan ini lebih kurang 80 pip. Okay, simple analysis. Anda boleh letakkan pending order buy di sini. Okay. Jadi jika price berjaya break ni, dia retro, dia akan buat reversal dan naik ke atas. Okay. Sangat simple. Jadi kita boleh letakkan order. Letakkan pending order buy. Okay, di price 1.09802 stop loss di 1.09467 dan TP di 1.10622. Okay.
place order kita je. Jadi kita punya entry kat sini. Punya straw di sini dan UTP di sini. So kita marking tanda kan. Adalah entry kita. Ini kita punya TP. Dan ini kita punya stop loss. Okay. Ini adalah simple analysis di pair Euro USD. Dan sekiranya rezeki memihak pada kita, kita akan lihat satu gerakan di pair Euro USD ni hampir lebih 50 pip ataupun anggaran 80 pips. Okay, stop loss 20 pip, TP kita punya TP 80 pips. Okay, sangat-sangat menarik. Dan jika ada rezeki, kita akan mendapat keuntungan hampir 80 pips. Yang penting kita letak stop loss, dan jika berlaku apa-apa ketidak jangkaan yang berlaku, tak ada market, kita masih ada stop loss dan kita masih lagi dapat kawal itu punya account. Okay, itu saja untuk video kali ini. Dan jika anda ada soalan, boleh komen di bahagian bawah. Dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.